sekali. Oke, bengi rek iki vlog rembulan. Padang bulan pertengahan Ramadan. Wis waras ngendi? Kapan kedawian? Kesok kedawian iki, gak cek lemah. Wis setengah telu iki. Mepet waktu e. Dadi mek kene-kene to ae ngevlog e. Saksikan terus rek. Oke, iki mulai mlaku rek. Padang bulan rek. Dekor kok pertengahan poso. Kalau rokok anak tuh, jadi aku sempurna tutup nih sih. Kak aku gak sempurna aku. Sempurna, sempurna. Vlog nanti. Jadi tempat-tempat yang ngangker ini loh. Tempat yang ngangker ini ya. Iya. Ya, ini yang prestasi. Sih, sing jari ini ono jatani. Seperti kan gue ngomong no. Dan dari ini tuh, ini dengan kita ngobrol ngomong kui. Aku sih nggak sih, kalau ini dari mana sih kalau ini. Kekasaan, oh no. Terang aku bang. Ayo bang. Paling mek ngancam tok polisi. Hah? Iki malam rembulan ya. Pertengahan poso, iki kapine uji nyali nang kene jeneng tak tinggal. Don sedhi wong awak poteng. Iki mek wong lurus tok iki kok arek iki tak tinggal nang kene ya. Tak koi kamera situ. Wis sok saksikan rek. Saiki kene sedang mengekspos tempat ini. Kita lihat di sini banyak perampakan ya, kata orang-orang di sini. Orang-orang di sini bilang di sini sangat sepi, tidak satu orang pun yang boleh lewat. Katanya jalan ada suara kawan. Cuma saya lihat tidak ada apa-apa. Di sini jalan sangat sepi. Banyak orang bilang di sini juga banyak begal. Di sini saya uji nyali ya, untuk melihat keadaan sekarang ini, untuk melihat ya, karena banyak mitos-mitos penampakan. Ada suara kawan ya, kita lanjut ya. Banyak mitos-mitos penampakan di sini, kata warga-warga sekitar. Saya coba mengecek apakah benar ataupun salah. Ada suara lagi, saya diganggu oleh oke, tiga kali ini saya diganggu oleh makhluk astral tak kasat mata ya. Coba kita lihat, tiba-tiba pohon ini terpilih dirinya ya. Kita masih lanjut, di mana jalan ini banyak penampakan. Saya masih terganggu oleh kalau ini agen kita mulai ya, diganggu ya. Tadi ada apa ya, lemparan kayak batu begini agak sangat panas sekali. Kita buat kan kita udah. Buat kan kita itu. Oke, kita usul agen kita. Katanya tidak kuat untuk reaksi di seberang pabrik. Oke, terima kasih. Agen kita mulai lelah. Oke, kita pulang, Kak. Di agen kene mulai lelah. Jadi di
bi mau bi. Ya, karena tadi banyak interaksi-interaksi dari makhluk-makhluk astral. Terus dan suhu di sana itu berbeda. Setiap kali pindah ke sebelah kiri atau kanan sungai itu beda. Sebelah kanannya panas, sebelah kiri dingin. Itu termasuk apa itu kekuatan dari energi-energi gaibnya. Gitu. Tapi itu ya saya udah nyerah dan nggak kuat karena itu sangat sakral sekali. Tadi katanya tempatnya. Itu ya apa? Anak sing ngelempari ya? Ya kita ada banyak kagak-kagak astral juga. Ya banyak suara-suara. Oh mungkin nih gue apa? Kini mau kan gurung pamit yoan, gurung izin nanggo nih sing Joko ini. Ya, tapi insya Allah aman kok ya. Ya mungkin penghuni-penghuni saya tadi kurang senang dengan makanya, keberadaan kita. Ya karena kan belum panggilan dulu untuk masuk lagi. Makanya dia melakukan serangan-serangan kait yang bentuk-bentuk suara meskipun belum melihat wujud aslinya. Kira-kira wangi lek di kini wujud asli mau. Insya Allah wangi karena tekad kan. Ya karena tekad dan keimanan. Semua nggak ada yang takutin. Oke, Ray, itu mau suci kali ya nang seberang pabrik itu mau. Meski di posisi mulai sahur, ngeru dewe kan ya seberang pabrik mau ya kok ya apa. Cuma mau telur tak hilang. Malam Kamis. Oke, okay, mau maru cingali ya nang seberang pabrik pabrik hari ini mau. Hari ini mau gak wani, jadi gak mau nang di rumah ini. Koncoku mau ya wis mau ake gangguan wis mulai sahur atian jam mepet setengah telu lebih yo wis rek ojo lali subscribe next subscribe tekan tombol lonceng subscribe.